kamu tidak bisa. Oh, itu dari itu di pinggir menolong. Tolong ni. Bijak lah. Boleh lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjumpa semula dalam kuliah dua kali sebulan kita, dan malam tu seorang si bapa baik bawa pulang juga daripada luar negara pada hari Rabu yang lepas, pergi ke tiga buah negara, yang dua buah lah daripada yang tiga yang biasa dia agak juga, iaitu Jerman dengan Itali, lepas yang sikit ya Dubai. Jadi apa kena pergi Sinun? Kena suka-suka nak pergi Sinun. Pergi Sinun sebab kita nak molah pusat astronomi Borneo yang the best in, bukan in Malaysia, lebih daripada ya. Jadi pergi Sinun nak nanggar nyampun teknologi untuk kita mbak ke situ, okay. Di Dubai ada satu pusat astronomi yang baru siap 3 tahun lepas dan antara yang terbaik dalam dunia Islam. Dan kamu pergi siang dengan cuaca yang sangat panas lah, 40 lebih darjah. Kita situ panas lah, Sinun panas sih. Malam 40 lebih yang malam, bukan siang. Malam. Kita nak lepak-lepak minum kopi, minta maaf lah. Sibuk je mimpi. Di Jerman, okey, cuaca bagus. Jadi, saya menyarankan lah kalau ada anak-anak yang belajar atau tengah cari peluang, boleh ambil jurusan astronomi Islam ataupun astronomi. Sebab yang kita buka di situ bukan calang-calang. Okey, bukan calang. Sepanjang kami kerja dalam 3 minggu yang sudah sebelum kami pergi, kami terlibat sebagai panel pramuduga. Jadi dalam beratus di kawasan interview, seorang mesti ada ambil astronomi Islam. Jadi sangat sedikit tuan-tuan. Sangat sedikit. Jadi kalau ada anak-anak yang milih apa nak pergi, sebab ada setakat tu ada dua orang intern daripada UM dengan Uniza, yang ia pun kemarin dah lock dah. Miak ikhlas, punya habis belajar, insyaAllah dalam tangan. Memang, si maksud orang, bila ia habis belajar, dia akan tangkap terus, maksud jatuh mufti. Susah cari tuan-tuan, susah cari. Oh? Dan si Rami yang berminat, saya situ apa hal. Jadi kalau ada adik kakak kita yang tengah cari peluang, sebab pusat astronomi Borneo akan siap dalam tempoh 3 tahun lagi. Okey. Staff akan bertambah. Okey, kalau ada yang perlu silakan. Satu ilmu yang sangat menarik tuan-tuan, sangat menarik. Kitab Islam pernah menguasai falak selama 750 tahun. Okey. Selepas kita jatuh bila Baghdad kena serang oleh Mongol, lepas kematian Sultan Ulughbek di Uzbekistan, waktu ialah ilmu astronomi terus padam dalam dunia Islam. Dan kita kira itu lebih kepada makir saja. Kita tidak mampu mengeluarkan
insan-insan seperti Al-Khawarizmi, Al-Battani, Ulughbaigh dan sebagainya. Jadi insya Allah dengan apa yang kamu sedang usahakan, mudah-mudahan akan lahir lagi astronomi Islam, okay, yang akan ngembak dunia Islam tu jauh ke angkasa nun. Dan yang paling menarik, kita boleh kaitkannya dengan apa yang Allah sebut dalam ayat-ayat kauniyah. Ia sedikit mukadimah. Jadi malam tu kita ada berada pada akhir-akhir kitab tu, iaitu bab 54 muka surat 316. Kita betul ada segi empat lagi saya tertinggal, iaitu menggugurkan anak ketika hamil. Lepas itu baru kita pindah kepada bab yang terakhir, iaitu tipu daya iblis terhadap pemerintah. Okay. Waktu tu agak panas isu pemerintah tu. Sebab saya sebut kelakar dulu apa-apa lah. Aku tersalah cakap. Lagi-lagi nak PRN untuk beberapa buah negeri di Semenanjung. Malam tu kita akan melihat tajuk yang menarik dalam kitab Talbis, iaitu wanita berjabat tangan dengan alim ulama. Okey. Bolehkah si bolehkah? Sebab sebelum kita start, orang kita tu ada sikit penyakit. Bila Nabi memberi satu kenyataan ataupun hadis, orang kita tu nya beyond hadisnya. Dia suka modify, tambah lagi. Contoh Nabi mada keberkatan untuk yang berada dalam alam barzah tu, pokok yang daun kurma yang basah. Dia akan berkembang-berkembang sampai benda yang keluar daripada landasan agama. Sama aja dengan keberkatan. Keberkatan memang ada dalam agama. Saya sinafikan doa, alim ulama. Tapi dia akan pergi lebih. Sampai ke tahap puja. Sampai ke tahap ta'asub. Yang ini masalah. Saya sinafikan para ulama ada yang pun karamahnya. Ada keberkatan pada ilmu setidaknya. Tapi orang kita tu nak pergi beyond, lebih daripada dia. Sebab dalam agama tu kena ada reminder. Di mana kita kena stop. Jangan lebih. Bila lebih, di sialah iblis akan main peranan. Apalah salah ustaz? Ya. Perkataan apalah salah? Ataupun si kan si boleh. Okay. Jadi benda tu kena di clarify lah. Which one yang boleh, which one yang si boleh berdasarkan anjuran agama. Okey. Okey. Berkata Imam Al-Jauzi, "Wa hadarat majlis al-wa'idhi, farubbama labisat khirqatan min nadi syaikh as-sufi wa tusafihu wa tusafihuhu." Yang bermaksud sebahagian wanita menghadiri majlis ahli sufi dan kadangkala memakai potongan baju yang diberikan oleh ahli sufi itu dan bersalam dengannya, maka jadilah dia sebahagian daripada kumpulan sufi itu dan mengkagumi pelbagai perkara gaib yang berlaku. Okey, dan benda tu berlaku pada zaman Ibn al-Jauzi dan pernah berlaku di Malaysia. Yang ada sikit kes kecoh dia Langkawi, pakai sarung tangan. Nak sih, anda dengar sih? Yang kes sarung tangan berjarah dengan laki, berjarah juga dengan bini-bini juga. Siap main peluk lagi. Kononnya, orang ambil berkat. Jadi, memang fikir tu je, betul cerita tu kah? Betul kah cerita macam ni? Tapi orang kita tu sebabnya mikir apa? Ui, syurga ustaz. Betul kah syurga? Orang yang pun boleh tentu syurga, tuan-tuan. Yang dijamin 10 orang syurga pun si mula macam ni. Tu orang yang ada jaminan tu mula lebih daripada dia. Benda tu, satu fitnah. Satu benda yang dijadikan sandaran kepada perkara-perkara yang tidak disyarak, dijadikan syariat. Okey, okay. Kita lihat perbahasannya. Terdapat juga segelintir wanita yang ditipu oleh iblis dengan bersalaman dengan orang alim ulama tanpa rasa bersalah. Okey. Mereka beranggapan ulama itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah, dan bersalaman dengannya akan menambahkan keberkatan dalam hidup mereka.
Itu anggapan kita. Tonton carilah, ada si hadis Nabi bersalam dengan para sahabiah. Ada si. Kalau ulama madah boleh, pasti akan ada. Akan ada di kalangan hadis-hadis yang nyebut Nabi bersalam dengan para perempuan-perempuan itu. Okey. Ya, cuma dibahas dalam fiqh tu bersalam dengan orang tua. Berjarah dengan orang tua yang terlalu tua kerana hormat. Dan macam mau kita belajar fiqh ya nak. Apa hukumnya menutup aurat atau bertudung bagi perempuan yang sangat tua? Ayat perbahasan lain. Tetapi kena lihat konteks. Macam tu. Nah, sebab perempuan terlalu tua, memang ada sebahagian pandangan dalam Syafi'i. Si mengapa untuknya? Itu apa yang patut pencet. Yang tua, yang terlalu tua. 40 lebih bukan tua. 40 lagi steady. Kena itu yang 50 pun masih ada yang steady. Siapa kita ini kena tangga konteks. Yang terlalu tua apa? Orang langga pun, yang pinang benar tua, tua tu. Tua atau nanti. Macam ni saya nama dah tua, yang tua gila. Apa yang konteks? Konteks yang lebih kurang macam empat agama tu. Tonton lihat benda tu. Jangan kerana satu perkara kita halalkan benda-benda yang lain. Nabi sebutnya al-haramul bayyin, yang haram itu jelas. Al-halalul bayyin, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya yang kita sebut sebagai was-was, maka tinggalkan. Kalau perkara was-was pun Nabi suruh tinggalkan, apa lagi perkara yang haram? Okey. Macam bila kami pergi ke Jerman baru tu, ada seorang arkitek perempuan. Nah, bila orang putih nak ngulur tangan, bukan calang-calang lah, memang antara mau level kita, level menteri lah. Dia akan jaga, tentunya siapkan salam. Dan orang putih yang maklum. Mohon mungkin logik dia, aku tu nak bisnes. Untuk ambil hatinya apalah, salah aku bersalam. Lepak salam. Kalau aku berdoa lah, minta ampun dengan Allah. Semudah macam ni lah, cara kita fikir. Tapi kita disuruh mengelakkan benda-benda yang macam tu. Jangan jadikan agama tu benda yang diletakkan sandarannya pada akal. Semata-mata. Tanpa ada panduan daripada wahyu. Sebab kata-kata tulis kitab juga, selain daripada bersalam, ada yang lebih teruk. Sehingga kan sanggup bersujud dan mencium tapak kaki ulama tersebut. Sampai ke tahap macamnya. Kalau tuan-tuan dengar sikit hadis Nabi, Nabi pada apa? Kalau, perkataan kalau, kalau bukan bermaksud suruhan. Kalau diperintahkan manusia sujud kepada manusia, kalau bukan mesti tu, tapi benda tu hanya nak madah betapa tingginya martabat seorang teman tadi suaminya, akan kusuruh isteri sujud kepada kaki suaminya. Tapi benda si berlaku, si berlaku, benda si berlaku tuan-tuan. Tapi kini tu syarat sujud ke kaki ulama. Kadang-kadang ulama sih salah pun, kita yang over. Sampai kubur yang dikatakan kubur syekh, kubur wali, sujud pada kubur. Ya astagfirullah azim. Mungkin kita langgar di Madinah, betapa askar-askar yang menjaga supaya jangan melakukan perkara-perkara yang mungkar pada kubur Nabi. Bila kita berdoa, apa kata syekh ya? Jangan doa ke kubur, doa pada Allah. Walaupun benda tu ada perselisihan, saya sinafikan bab tawasul tu. Tu bab tawasul ada dua pandangan. Bertawasul dengan keberkatan ketika hidup semua ittifaq. Tapi bertawasul pada Nabi ketika dia mati, benda tu diperselisih ulama. Tapi kalau mazhab Hambali, sidaknya si megang. Jangan marah, jangan marah. Jangan marah dengan orang Mekah. Sebab sidaknya berpandangan Hambali. Memang sidaknya madah, si boleh berdoa kepada si mati berdasarkan makir. Jangan marah dengan sidaknya, ia pegangan sidaknya. Jangan kita marah.
Oh, boleh. Jangan tengkar tuan-tuan. Macam kita pergi ke Jerman. Kita situ right hand drive. Siratnya left hand drive. Sikit kita kelahi ke siratnya. Si boleh kau left hand drive tu. Mesti kanan. Pasti. Siapa? Ustaz ada seorang pegawai yang kamu mbak pergi adalah yang nya bukan ustaz, nya N. Okay. Bila semayang, habis semayang, cepat-cepat angkat saya. Ustaz. Apa hal orang yang semayang, si angkat tangan. Si berdekap. Sebab meja. Ini first time nangga. Kita tanya lagi. Apa ustaz orang yang sembahyang? Cuma. Ini bukan ustaz pak jadinya si. Ini bukan ada dalam suasana tu. Saya berdekatnya. Yang macam-macam yang hambali sama dah. Yang si angkat tangannya maliki. Si ini tontonnya campur. Sebab sebahagian besar tidaknya adalah Turki. Maka siritnya sebahagian besar bermazhab Hanafi, apa tu Maliki. Okey. Jadi benda tu menjadi satu benda yang kita kena lihatlah. Kalau dalam perkara tu pun ada suruhan dan larangan, apatah lagi lebih daripada yang. Okey. Dan kalau pun benda tu boleh tuan-tuan, tuan-tuan lihat banyak perbincangan di kalangan para salaf yang menganjurkan perbuatan sujud kepada kubur Syekh dan sebagainya. Okay. Tetapi kita kena adil. Ada orang yang boleh berbuat silap dalam perkara A. Tetapi dalam perkara B nya betul. Okay. Jangan kita kerana satu kesilapan yang dibuat oleh seseorang ulama, kita menolaknya bulan-bulan sih. Cuma Islam sih ngajar kita macamnya. Okay. Mu'az bin Jabal pernah mendapat orang si puas hati dengannya, orang komplain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa komplainnya tuan-tuan? Orang komplain dengan Nabi, Mu'az jadi imam bacaannya panjang gila. Dia ajak komen kepada Nabi. Dan akhirnya Nabi tegur. Okey? Ha, okey. Jadi benda tu benda yang over. Benda yang dilarang dalam agama. Mun saya pun pandangan, kita mengambil benda yang confirm betul. Benda yang masih lagi ragu-ragu, tinggalkan. Ya, pegangan saya. Nah, contohnya macam bab tawassul. Tawassul ada perkara yang memang ittifaq, ada perkara yang khilaf. Okey, berdoa atas diri Nabi ketika masih hidup, semua ulama madah boleh. Tapi bila sudah wafat Rasulullah, isi ada bincangan ulama. Ada mana boleh, ada mana sih boleh. Maka kita ambil yang selamat. Okey. Cuma orang kita tu yang selamat tu je sibuk ambil. Yang suka ambil yang challenge. Okey. Pesanan saya lah. Jagalah. Sayang akhirah kita tuan-tuan sayang. Jangan di mudah gila nak akidah itu. Jaga tuan-tuan. Okey. Kata penulis kitab lagi, sedangkan dia tidak menyedari bahawa dia telah bersujud kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bab tu aja, Rasulullah pernah melarang para sahabat berbicara tentang zat Allah. Dan dalam sebagian riwayat menyebut, daripada kamu berbicara tentang zat Allah, baik kamu membicarakan tentang kebesaran Allah pada alam ciptaan. Nampak sih Nabi beri solusi lain yang lebih betul membanding mengambil benda yang masih ragu-ragu atau clear salah tempat. Tuan-tuan masih ingat cerita macam ni syirik pertama berlaku di dunia? Adakah syirik yang terus berlaku dengan menyembah batu? Adakah syirik yang terus berlaku menyembah berhala? Yang bermula sikit-sikit tempat. Di sebelah Quran lah. Yang lima pemuda suar, apa lagi ada empat nama, saya lupa. Pertama sekali, bila sirat itu meninggal, generasi pertama, apa kata sirat, kita polah patung untuk mengingati. Ya, mula-mula ingat dia dulu. Habis generasi ya meninggal, datang generasi baru. Sebelum kita semayang, kita ambil keberkatan pada patung. Pegang patung, ambil berkat. Meninggal generasi kedua, generasi ketiga, apa berlaku? Terus sembah patung. Sikit-sikit tuan-tuan, macam ni ajak kita.
Kadang-kadang ambil benda gantung di rumah. Oh, siapa mula-mula tangga gambar tau syekh dulu, baru semayang. Okey, masih okey. Lama-lama-lama, sembah juga. Ya, kerja iblis. Jadi kita kena berhati-hatilah. Dengan perkara macam itu. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma qadima Mu'adz min asy-syams, sajada lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ma hadza ya Mu'adz? Qal, ataitu asy-syam fa wafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa bata wa batariqatihim fa wadidat fawadittu fi nafsi an naf'ala dhalika bik." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'alu. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu al-mur'at mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ada kaitan. Tadi saya nyebut tu. "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha." Walau sa'alha nafsaha wa hiya ala qatabil lam tamta'hu tamna'hu. Okay. Yang bermaksud ketika Mu'az datang dari Syam, Syam tu Jordan, Palestin, Syria, ayah Syam. Okay. Wilayah yang paling banyak para anbiya, wilayah Syam. Okay. Dan Nabi Ibrahim dulu pun berasal dari Syam. Kalau tuan-tuan pergi ke Hebron, Masjid Hebron, di sana perkampungan Nabi Ibrahim. Okey. Bila Mu'az balik dari Syam, dia bersujud kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar, Mu'az pulang, Mu'az sujud kepada Nabi. Maka bagi dia bertanya, "Ma hadza ya Mu'az? Apa benda tu Mu'az?" Ha? Maka Mu'az menjawab, "Aku tiba di Syams, lalu mendapati mereka bersujud kepada para pemimpin tertinggi dan ketua agama mereka." Di Syam, mereka sujud kepada pemimpin tertinggi dan ketua agama mereka. "Lalu tergerak hatiku supaya kami melakukan demikian kepada engkau, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Jangan kalian lakukan hal itu. Sekiranya aku ana." Tadi saya sebut tu, laukana. "Sekiranya aku ingin memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, tentu aku akan perintahkan wanita supaya bersujud kepada suaminya." Eh? Demi zat, untuk sujud, bukan sujud kerana sujudnya, sebab suami itu dah boleh macam-macam. Bah. Mengorbankan dirinya untuk kehidupan keluarga dan sebagainya. Seorang suami yang taat pada Allah. Eh? "Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidak boleh seorang wanita menunaikan kewajipan kepada Tuhannya sehingga dia melaksanakan kewajipan kepada suaminya terlebih dahulu." Sebab dalam bab perempuan bila nak mula amalan sunat, minta izin bini laki dulu. Nak? Ha? Itu, hari itu dah masuk satu. Apa? Satu apa itu? Ha? Satu Zulhijjah. Kita digalakkan memperbanyakkan amalan sunat dan tidak disebut secara khas apa amalan tersebut. Tuan-tuan nak baca Quran banyak-banyak, tuan-tuan nak puasa banyak-banyak, tuan-tuan nak salat sunat banyak-banyak, silakan. Perbanyakkan sedekah khas. Eh? Tetapi kena minta lo izin. Nah, minta izin dulu. Laki buat pulang daripada Jerman. Ha. 2 minggu. Rak laki pulang, rak ia ajuknya nak puasa. Ini dah mata lelaki terbalik ke atas. Contohlah, contoh. Ada kaitan dengan hidup yang mati tu. Contoh aja. Pandai-pandai lah. Nah. Sebab Nabi mana tadi, tunaikan dulu kewajipannya. Itu dalam perkara-perkara sunat lah. Dan sekiranya suami meminta sesuatu daripada dirinya, padahal isterinya itu sedang duduk di atas pelana unta, maka dia tidak boleh menolak permintaannya. Itu direkodkan oleh Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah. Okay. Kata Abdullah bin Abi Aufa, status hadisnya sahih. Jadi Nabi membuat satu perbandingan. Saya dah madah awal tadi.
Kalau yang betul-betul boleh sujud pada manusia, kalau kata Nabi ya, kalau benda tu hanya satu perumpamaan. Kalau nak bolehlah sujud antara manusia tu, daripada sujud dengan ulama, bagus, patut lagi sujud dengan suami. Nah, saya sih nafikan pengorbanan wanita, tetapi bapa kami laki yang mati tanpa kerja. Mbak grepa kita langgar. Mati tuan-tuan. Nak cari rezeki untuk keluarga. Ha? Mana yang kena jadi driver kerjaan, ada juga kena langgar. Ha? Apa kata bapak saya dulu, waktu saya belajar di Semenanjung? Baik-baik mbak motosikal. Kau si melanggar orang, orang melanggar kau. Pesan orang tua saya dulu. Ha? Jadi, bukan bermaksud menafikan pengorbanan wanita, tetapi kita tahu wanita ada tempatnya. Nabi pernah madah. Nak, siapa yang lebih utama? Mak, bapak. Mak. Sampai tiga kali nak, buat bapak. Nah, tapi konteks yang lain, orang lelaki tu mulia juga. Munsi kena Nabi nyuruh madah macam dia. Okay? Tu nak mula satu perumpamaan, analogi, perbandingan. Kalau boleh manusia sujud pada manusia, yang lebih utama, isteri lu sujud dengan lelaki. Tapi benar isteri berlaku lah. Cuma kena tiba-tiba Nabi jemput macam tu, ada orang sujud pada manusia yang bukan suaminya. Ya sia sebenarnya poinnya. Okey. Hadis ayat itu menjelaskan pengharaman sujud kepada makhluk selain daripada Allah. Sebab Muaz bulan dari Syam menganggap pemimpin macam tu dan nyamadai. Tengah-tengah kita tu cara manusia fikir tu. Cara tu yang ada dalam masyarakat kita. Dekat sini boleh, boleh apa? Nak aku semua mbak situ. Orang Melayu tu kreatif. Musik kreatif. Kita nak orang Melayu. Apa aja pakaian kita siap pakai? Nah, semua pakaian. Pakaian orang Arab kah? Pakaian orang Pakistan kah? Pakaian orang Cina kah? Sampai ada yang bersandin, pakai sirat pun ada juga. Kotan. Semua nak di copy kita. Okay. Jadi, tuan-tuan boleh bayang, Mu'az bin Jabal pulang dari Syam, nanggap orang macam tu. Kalau orang tu mula macam tu, Rasulullah patut lagi nak cara fikir nak. Why not benda tu sebegitu berpulangkan Nabi? Tapi bila berlaku, Nabi pula apa? Nabi larang. Nabi larang. Okay. Ha, jadi benda tu kena lihat. Nabi dah memberi contoh yang terbaik dalam bab agama tu. Kadang-kadang bab yang mana iblis tu nyasi peduli siapa tuan-tuan. Oh, dulu kita dah belajar talbis iblis atas para ulama. Tu talbis iblis pada orang awam. Macam ni kita ditipu. Kita sangka benda yang betul. Kita sangka benda yang baik. Tapi sebaliknya adalah kerja iblis. Ingat eh? Awal kitab tu kita dah belajar, iblis akan membuka 99 pintu keburukan, pintu kebaikan semata-mata untuk membuka satu pintu keburukan. Layan, ujung-ujung rosak. Okey. Dengar kita. Terdapat juga sebahagian tarikat yang menyimpang daripada ajaran Islam. Saya simpan semua sebahagian. Antara nama-nama ahli ulama tarikat, saya sebenarnya yang ulama lah. Ibnu Arabi. Yang terkenal dengan ajaran Sufi Batini. Ataupun yang terkenal dengan Wahdatul Wujud. Kalau tuan-tuan nak belajar lebih lanjut, suruh anak tuan-tuan ambil ilmu perbandingan agama. Usuluddin di UC. Baru tahu. Kalau tuan-tuan belajar agama Hinduism, belajar agama Sirat Yunani, tuan-tuan langgar. Macam ni, dalam konteks Tuhan melimpah-limpah tu. Ada dalam agama lain. Dan tu sebahagiannya ada dalam Islam. Copy paste tu. Diimbak oleh Ibn Arabi. Yang sebahagian orang kita tu ikut aja. Ia mengatakannya tu sebetul bukan saya. Tetapi para ulama-ulama alim besar. Seperti Az-Zahabi. Dan imam-imam besar yang lain. Yang tinggi. Bukan mazhab lain. Mazhab Syafi'i.
Asy'ariyah dan sebagainya. Okey. Jadi itu antara nama besar lah. Dan ada sikit tarikat yang menjadi masalah di Malaysia. Paling ini simple lah, tuan-tuan pernah dengar sih, Aurat Muhammadiyah. Popular tahun 1989 80 Usman tuan lahir lagi. Ingat sih Aurat Muhammadiyah. Kenal tu? Di Malaysia kecoh lho. Siapa? Namanya berubah. Nama dulu sidaknya adalah Al-Arqam. Aurat Muhammadiyah. Itu tarikat tu. Dipegang sidaknya. Lepas dia tu. Di Haram Arqam tukar jadi Rufaqa. Lepas dia tukar lagi jadi Global Ikhwan. Tukar lagi jadi GISB. Part ekonomi, siapa lawan dia tu? Tapi part akidah, wallahu a'lam. Kalau mau pergi ke Jerman, ke Dubai, ada juga sidaknya. Di Mekah, di Kanada, okey. Tapi saya dengar yang kemudian tu, mungkin dah betul lah, wallahu a'lam. Okey. Jadi sebahagian ada yang terikat. Bukan semua, sebahagian. Bahasa mana tadi, hati-hati. Nak belajar mana tu, kena hati-hati. Fas'alu ahlu tikri fa'in kuntum la ta'alun. Cek dulu. Cek dulu. Ada sebahagian ajaran tarikat yang menyimpang yang menggalak pengikutnya bersalaman dengan guru sidaknya. Macam yang kita pernah dengar kes di Langkawi ya. Ambil bekat. Kita tu bila seorang macam nyawuh, berebut. Datang aja bila seksi pastilah kita tu alert si ulama tu siapa. Bukan mudah terus tahu orang tu bersahabat, ulama tu. Bukan tuan-tuan. Ulama tidak semestinya datang dengan penampilan. Mau kita pergi ke Mesir, tanya orang tu, yang syekh hebat-hebat ya, ukur lenya, pakai cap lenya. Tapi, alim, banyak bab hadis, bab Quran, Masya Allah. Mereka kita datang sini, syekh kah? Syekh. Ukur penuh atas meja. Tu si man. Tapi alim. Hadisnya, Qurannya, Arab pun cerita lah. Tapi orang kita, kemarin serban betul-betul. Suruh macam Arab, tengah terbalik. Macam ni. Kami baru tu interview biak. Baru tu interview biak. Semua pegawai calon-calon yang ada degree dengan Islam. Baca Quran, ada yang ke parit, ke laut. Baca bahasa Arab, aduh. saya sih madah saya pandai, tapi bila alif lam di depan fahamlah di belakangnya apa. Kalau dah ini belakangnya apa, benar basic bang. Yang dalam-dalam mungkinlah susah ya. Nah. Jadi kalau dah macam betul pun sik lulus, tapi nak ngaku di alif ulama, macam ni tuan-tuan. Benar tu berlaku gini tu. Okey. Jadi bila benda tu disuruh, maksudnya kita nak berkat, cium tangan guru. Nah, mereka tertipu dengan dakwaan guru mereka yang mengatakan, tu dengar. Dia haruskan bersalaman dengannya selagi tidak mendatangkan nafsu. Enggak. Kalau tuan-tuan belajar fiqah, dalam mazhab yang lain, nyamadah bersentuhan, bukan bersalam. Dalam mazhab Maliki kah Hambali, bersentuh tanpa menaikkan nafsu, maka tidak membatalkan wudu. Yang bukan pada bersalam, jangan twist. Jangan twist hukum fiqh tu sebab marah. Ni. Adapun pandangan lemah dalam mazhab Syafi'i, bersentuh tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Kalau kita pergi Mekah nak, tu pergi haji tu, pergi umrah. Tapi ni sih madah bersalam. Bersalam cerita lain. Dan ada juga di kalangan para ulama dia cuba mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang untuk membelit masyarakat. Kita mula benda tu Syekh Yamada untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan percaya, tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan tulis Guru Yahya. Tangga atau orang cerita ya balik. Dan meninggal tidak almarhum Imran Jauli. Allahumma fila warhamhu. Nah, cerita di mula Imran Jauli ya. Ada silam masyarakat kita. Ada. Guru, ya, sampai bergegar rumah.
Nah, buka balik cerita ya. Tangga balik murid upahandinya. Sama. Dan berapa cerita bagus ada di segi cerita. Sama juga. Ke pintu syurga kah? Apakah? Sama juga caranya. Nak belajar pelik-pelik tu sini. Kat masjid, lamutan. Si boleh pada orang lain. Ada seorang sahabat saya dulu. Saya jumpa dengan kelakar-kelakar. Yang mana kami orang tu ada belajar ilmu agama ni. Dengan siapa? Ada Toshe. Siapa nama? Si boleh padah. Okey. Maka kita apa? Si kita pun si boleh padah juga. Pelik juga. Macam ni belajar. Nama guru si boleh padah. Nama kitab si boleh padah. Okeylah. Sini aku belajar. Pun si boleh padah juga. Pelik juga. Nama guru si boleh padah. Nama kitab si boleh padah. Nama tempat belajar pun si boleh padah. Something wrong lah. Semua rahsia. Sedangkan kumpulan begini, mereka tidak menyedari bahawa mereka sedang ditipu oleh tipu dari iblis. Nah, kalau kita tonton ondo balik, kita belajar sikit-sikit lah. Macam ni iblis menipu ulama. Macam ni iblis mula menipu orang awam. Dan tipu daya yang kita nampak seakan-akan seperti agama. Dan sebahagian besar isu itu timbul daripada orang agama juga. Orang agama juga. Sebab belajar agama bukan senang, tuan-tuan. Belajar agama bukan senang. Saya pernah mengajar. Ada tu dulu. Saya pernah mengajar beberapa batch di Ikhmas. Dan saya pernah belajar. Bapa kami yang si sanggup belajar itu. Sebab bukan senang. Nak menghafal, nak menulis lagi. Ada yang suruh ngafal, suruh terjemah kitab akidah, nangis-nangis. Suruh baca baris, nangis-nangis. Bukan senang, tuan-tuan. Macam King Osman tu dulu. Bila saya, sebab saya ngajar akidah siri dua sambungan. Tidak sebelum pernah belajar syiah, saya minat balik. Terang dengan saya, bapa ikut syiah. Seorang pun sifat-sifat mawak, jawab. Macam ni tuan belajar. Ustaz kamu orang, beri semua. Maksud, bagus. Namun dengan saya, minta maaf lah. Ustaz, saya ada. Ustaz, okay, minggu depan kita mula terjemahan. Ustaz, saya ada kamus. Saya ada masalah. Kelak saya gambar kamus. Mbak, saya kamus. Okay. Terjemah. Nah, bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Okay. Jadi, benda tu lah benda yang berlaku dengan masyarakat kita. Si semua tetapi ada. Dan itu seperti barah dalam masyarakat. Lagi-lagi zaman teknologi mudah tersebar dan sebahagiannya menggunakan nama-nama baik dan akhirnya dicemari. Contohnya Habib. Ada Habib, Masya Allah, memang bagus, alim. Tapi ada sebaik Habib yang mempergunakan. Nah, Habib itu sebagai gelaran untuk orang-orang yang berketurunan Nabi di Yaman. Faham sih? Nah, tapi di Malaysia tu, di Kuching tu, ada juga Habib. Bukan keturunan Nabi, namanya Habib. Jangan kita nama Habib pun tu. Keturunan Nabi tu, kan? Nang namanya Habib. Ada seorang yang saya kenal dekat Honda. Nang Habib namanya. Syekh, nama kita Syed kasih. Nama kalau nang Habib, Ustaz. Bukan keturunan Nabi ya? Bukan. Cuma di Malaysia tu, gelaran orang yang ada Syed kaitan dengan Nabi tu, Musik Syed, Syed Pahatawan. Kita singgahlah sidaknya Habib. Habib tu daripada Yaman. Gelaran. Nah, tapi saya si Nafi kan ada yang bagus. Masya Allah. Tapi ada juga yang si betul pun ada kami. Okay. Habib yang ngikut ajaran Nabi, silakan follow. Habib yang bertentangan dengan ajaran Nabi, jangan ikut. Faham sih? Okay. Kalau tonton baca hadis, bila tuan-tuan Fatih, datang seorang yang bernama Abu Aswad. Aswad kah? Kau Abu Aswad, Aswad namanya. Anaknya juri. Dan dia nak minta pelepasan daripada Nabi. Dengar tak apa kata Nabi? Apa kata Nabi ya? Jangankan anak, jangankan Fatimah binti Aswad mencuri kebutuh tangan. Fatimah binti Muhammad juri pun dah kebutuh tangan. Faham sih maksudnya sih ya? Keturunan Nabi pun, bukan keturunan lah, anak Nabi.
Kalau yang curi mula salah pun Nabi akan hukum. Jadi kalau keturunan, lagilah. Kalau yang bersalahan dengan sunnah Nabi, tolak tuan. Tapi kalau yang ikut, kita disuruh untuk menjaga hubungan yang baik dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan jadi orang yang buta. Nilai-nilai cek. Kadang-kadang nak diajar pelik-pelik. Orang kita tu bila depan ceramah Habib, yalah. Dengar dulu. Ish, peliknya tu. Ada something wrong. Ha, maka check lah. Check. Okay. Ha, sebab tidaknya Habib tetap keturunan Nabi tetapi tidak lari daripada dosa. Jadi kesianlah dengan memang Habib yang betul-betul ngembak agama tu ada. Habib-habib yang bagus-bagus mah ada. Saya sinafikan. Ada juga yang menganggap hanya ulama sahaja yang layak menjadi pemimpin. Walaupun sebenarnya ulama tersebut tidak mempunyai kemahiran dalam kepimpinan. Sama juga. Ustaz bukan mesti pandai menjadi pentadbir. Si. Saya tu duduk dalam jabatan mufti. 13 tahun dah. Ada juga ustaz yang si pandai boleh minta mesyuarat ada. Tapi ada juga ustaz yang mampu jadi leader. Ada. Jangan ingat bila ulama mesti jadi pemimpin sih. Kalau tuan-tuan belajar fiqh, ya? Kalau tuan-tuan belajar usul fiqh dengan fiqh, Nabi SAW bila mengeluarkan pandangannya ada tiga. Pandangan sebagai seorang Nabi, pandangan sebagai seorang qadi, pandangan sebagai seorang pemimpin. Masih sama. Tapi orang awam, bila keluar penduduk Nabi, terus kita ambil. Memang ada di kalangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahabat bertanya semula, "Ya Rasulullah, tu nasihat kau sebagai seorang nabi ataupun sebagai seorang pemimpin?" Kalau nabi memang siapa disanggah. Kalau sebagai seorang sahabat ada ruang untuk berbeza. Betul sih? Apalah berlaku ketika Nabi sampai ke Yathrib, bila Nabi nanggah orang-orang Madinah, molah tahun tadi mendebungakan pokok kurma, Nabi Madak jangan dipolah. Nah, kenapa Nabi Madak jadi sahabat bila dengan macamnya, si berani lah maulah. Bila si berani maulah, tiba-tiba tahunnya, si bapa jadilah Umar. Sampai dengan Nabi balik. Apa kita Nabi akhirnya? Kita orang tu lebih arif, alim dalam bidang kita orang. Faham si? Jadi bukan semua benda, kena lihat. Kena lihat dan kena lihat. Okey. Jadi apatah lagi kepimpinan ulama kita. Okey. Macam Yusuf Al-Qardawi. Seorang mujtahid yang hebat yang dah meninggal tuan-tuan Ada pandangannya tidak disukai oleh pemimpin Mesir. Siapa yang pernah belajar di Mesir carilah buku Al-Qardawi mau jumpa. Jangan kata buku, sebut nama pun dengan molahal. Kata sidak yang pernah belajar Mesir, SB sidaknya lebih rami dari rakyat. Tuan Siman. SB sidaknya lebih rami dari rakyat. Jangan sebab kita nanggap bila Mursi naik, sekejap je kat jantas. Sekejap je. Jadi ada benda yang ulama memangnya mahir, ada benda yang bukan semua benda nyamahi. Jangan. Okey. Di antara hujah-hujah yang salah faham di kalangan orang yang mengikut tanpa ilmu, apa kata sidaknya? Ulama tu banyak mempunyai satu yang dikatakan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, tu masalah. Dalam kepimpinannya walaupun dia sebenarnya tidak mempunyai kemahiran. Bapa kita dengar, saya lupa ada masalah sahabatnya. Sahabatnya pernah minta dengan Nabi untuk jadi gubernur. Apa kata Nabi? Anta daif, kau tu lemah. Sahabat tuan-tuan. Sahabat tu orang yang Allah jamin. Yang Allah sebut dalam Quran. Radiyallahu anhum. Nah, tetapi bila sidaknya minta pada Nabi untuk jadi gubernur, jadi pemimpin. Nabi sih beri. Apa kata Nabi? Kau tu lemah. Kau siapa jadi pemimpin? Dan kalau kita tangkap dalam sejarah Islam, Khalid Al-Walid,
Dan dengar hadis daripada Khalid al-Walid. Ada sih? Ha. Kalau ada mesti banyaklah. Sebabnya tu expert dalam ketenteraan. Expert dalam ketenteraan. Okey, kita beri laluan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyrafu wad darajatul atiyatur rafi'ah. Wa ba'astu maqamal muhammadil ladzi wa'adta innaka latukhliful mi'ad. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ah, tu baru saya nyebut tadi. Ada situ eh. Jadi memang ada satu kisah sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari yang memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin. Tuan-tuan kena ingat eh, para sahabat tu zaman sahabat tu zaman yang masya-Allah Nabi dah beri jaminan. Kalau kita nak compare sahabat dengan ulama, jauh gila tuan-tuan. Jauh gila. Jangan dengan kata dengan ulama, dengan tabi'in pun jauh sahabat tu. Sebab sahabat tu siapa tuan-tuan? Orang yang beriman dengan Nabi ketika sidangnya hidup dan mati, dan mereka melihat Nabi saat Nabi hidup. Itu sahabat. Orang kufur zaman Nabi tidak disebut sahabat. Okey? Jadi kalau satu golongan yang besar, eh, kita siapa nafikan mereka. Dan bila sebut sahabat, mereka adalah kumpulan yang tidak berbohong. Tidak berbohong. Sebab apa? Kalau hadis daripada sahabat, kita sekian cerita tentang sahabat itu menipu, sedah. Ini jadi da'if, ini jadi hasan, ini jadi maudhu, bukan daripada sahabat. Jadi badi-badi-badi-badi, ujung-ujung-ujung. Daripada tabi'in kah, daripada tabi'ut tabi'in kah, sahabat sedah. Setelah kita dengar, okey, apa dia, Mu'az, kadzab, sedah. Setelah kita dengar, Abu Hurairah, berbulak, sedah. Eh? Ha. Jalur pertama, semuanya yang betul. Okey. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat, tuan-tuan. Eh? Yang minta untuk jadi pemimpin. Kalau kita ngambil pendekatan, ulama' tu memang 100% boleh jadi pemimpin. Nah, saya bukan mengatakan semua. Kalau kita meletakkan mesti, bila ustaz je macam saya tu berjanggut, layak dipimpin. Para sahabat pun pernah Nabi si beri. Sebab apa? Sebabnya si layak untuk jadi pemimpin. Kata Nabi apa? Anta da'if. Kau tu lemah dalam bab kepimpinan. Eh? Dan kalau kita lihat juga Umar Al-Khattab, apa kata Umar? Cukuplah hanya seorang Umar yang menjawat jawatan. Aku semua ada Umar yang lain di kalangan keluargaku. Tengok tuan-tuan. Anak Umar, Abdullah bin Umar, sahabat. Sigar sahabat. Siapa sih kenal dengan Ibnu Umar? Banyak juga tadi tuan-tuan. Sebahagiannya memang masuk dalam bab-bab ibadah. Pun Umar sih nyebut nama anaknya. Nyebut. Apa katanya? Kalau Abu Ubaidah masih ada, aku lantik Abu Ubaidah untuk menjadi tahun tadi khalifah selepasku. Tapi dia cuba beri calon je dengan kibar sahabat untuk dilantik jadi khalifah selepasnya. Sebab jawatan-jawatan tu tuan-tuan akan menyebabkan penyesalan suatu masa kelak. Okey. Macam ada seorang sahabat saya kerja daripada bawah naik sampai ke atas. Ya. Dan bila berjumpa dengannya macam apa? Rasa nyesal jadi ketua ni. Pahal banyak benda yang silapan dan elak macam ada. Ya. Jadi bila saya dengar komen sahabat saya tu, ya Allah. Tapi saya isi nafi kan, ada orang memang yang mampu. Siapa yang kenal? Umar Abdul Aziz. Siapa yang kenal? Salahuddin Al-Ayubi. Siapa yang kenal? Muhammad bin Fatih. Ah, ya, nama-nama hebat. Ha? Tapi jangan ingat, jangan lupa ada sebahagian yang ulama, Umar Abdul Aziz, hebat lah. Yang seorang periwayat hadis. Tapi yang kurang terkenal dalam bab hadis. Yang terkenal kerana kepimpinannya. Nah, okay. yang kita ingat. Yang kita ingat, bila sebut je ulama, semuanya
pukul rata, semua nyambi. Ha. Okay. Sedangkan seperti mana kita tahu, okay, Abu Zaid sahabat, tetapi Nabi tetap menolak. Bukan kerana imannya, tetapi kerana bidang kepimpinannya lemah. Ya, kena ingat, bila seorang ulama tu nyesil ayat jadi pemimpin, bukan maksudnya lemah dalam bab kepimpinan, tetapi nya hebat dalam bab agama. Mungkin bab kepimpinannya lemah. Okey. Macam simple lah. Ada satu, bila saya bekerja, ada part yang saya okey, ada part yang saya lemah. Akui lah. Macam dalam bab IT. Nak ada seorang miak IT, mula slide. Sejam settle. Saya mula slide, sehari belum settle. Bukan bermaksud saya tu bab agama saya lemah. Mungkin bab yang lain saya lemah. Okey. Yangnya kita kena adil. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Iza wussiral amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Apabila amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Dengar. Apabila amanah diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Yang kita sebut sebagai yaumul fasl. Okey, satu hari yang menjadi masalah untuk kita semua. Jadi hadis tadi riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilm. Okay. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan si banyak sedikit dapat diambil manfaat. InsyaAllah kita ada sikit lagi bab kecil sebelum kita masuk kepada talbis atas pemerintah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Terima kasih atas perhatian, maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.